Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Kahf. Dan kita masuk pada ayat yang keenam ya. Yang keenam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa." Maka apakah barangkali engkau ya Muhammad akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, itu tentang Al-Quran. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami telah menjadikan apa yang di atas bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Dan sungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang rata lagi tandus. Pada ayat yang ke-6 ini, Allah menceritakan kepada kita tentang bagaimana sedihnya Nabi Muhammad SAW tatkala orang-orang Quraisy tidak mau beriman kepada Al-Quran. Dan wajar Nabi SAW sangat bersedih karena orang-orang Quraisy adalah satu suku dengan Nabi SAW. Nabi SAW Muhammad Al-Qurashi, seorang Quraisy. Mereka satu suku dengan Nabi SAW dan mereka juga satu negeri, sama-sama tinggal di kota Mekah. Nabi mengenal mereka, mereka mengenal Nabi SAW, bahkan dari sebagian mereka dari Bani Hashim. Ya. Bahkan sebagian mereka yang tidak beriman adalah paman-paman Nabi SAW seperti Abu Lahab, kemudian Abu Talib. Ya. Maka tatkala mereka tidak beriman kepada Al-Quran, Nabi sangat bersedih. Nabi sangat bersedih. Maka Allah ya menggambarkan hal tersebut, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim. Ya, sebagian ulama mengatakan seakan-akan Allah membuat perumpamaan kepada Nabi tentang sedihnya Nabi seperti Nabi seperti seorang yang hendak meninggalkan kerabatnya. Maka dia pun pergi meninggalkan kerabatnya tersebut, berpisah dari kerabatnya, dari anak dan istrinya dan keluarganya dengan hati yang sangat sedih, dengan air mata yang berlinang, ya. Demikian kira-kira kesedihan Nabi SAW. Jadi Nabi benar-benar bersedih tatkala mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang menjelaskan kesedihan Nabi banyak, ya, di antaranya ayat ini. Di antaranya kata Allah, "Wala tahzan 'alaihim," jangan kau bersedih atas mereka, ya. Jadi sedih karena mereka tidak dapat hidayah, ya. Itu menunjukkan bagaimana hati Nabi yang sangat ya penuh dengan rahmat dan kasih sayang, ya. Ya, jadi Nabi sedih mereka tidak dapat hidayah, tidak beriman dan bagaimana nanti kesudahan mereka di dunia maupun di akhirat. Tapi Allah tegur, Allah mengatakan fala'allaka bakhi'un nafsaka. Jangan sampai kau menyakiti dirimu wahai Nabi gara-gara mereka tidak beriman. Sebenarnya ayat ini kata sebagian ulama yaitu Allah melarang, ya. Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Ya. Jangan sampai kau kemudian terlalu bersedih oleh tahzan alaihim, tetapi Allah menggunakan ibarat, ya, ya seakan-akan Allah berkata, ya, fala'allaka, kata Allah Subhanahu wa taala, maka barangkali kamu akan membunuh dirimu, yaitu saking sedihnya. Tapi sebenarnya itu adalah larangan, ya. Janganlah kau bersedih atas apa yang terjadi pada mereka, ya. Tapi ayat ini intinya menunjukkan tentang rahmatnya hati Nabi SAW yang sedih tatkala kerabatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah menghibur Nabi SAW. Allah berkata, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sungguhnya kami menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi untuk menguji mereka ayyuhum ahsanu amala. Mana di antara mereka yang amalan yang terbaik? Seakan-akan Allah berkata, ya namanya hidup ini ada ujian. Tatkala ada ujian tidak semuanya lulus. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Sungguhnya kerabatmu dari orang-orang Quraisy ada yang tidak beriman.
dan akan juga ada yang apa? Beriman. Ini hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sedih lihat mereka, tapi Allah hibur bahwasanya ada yang beriman juga selain mereka yang kufur, ada yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketujuh menjelaskan bahwasanya ya, bahwasanya dunia memang dijadikan indah oleh Allah. Allah meletakkan perhiasan di atas muka bumi ini. Semua perhiasan yang pantas untuk disebut sebagai perhiasan. Dengan taman-taman yang indah, dengan gunung-gunung yang megah, ya, dengan hewan-hewan yang indah, ya, dengan emas dan perak, dengan semuanya perhiasan yang ada di atas muka bumi ini, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menguji manusia. Dan tidaklah Allah menciptakan kehidupan dan kematian kecuali untuk menguji manusia. Tidak Allah menjadikan dunia ini kecuali untuk menguji manusia, seperti dalam firman-Nya yang lain, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan untuk menguji di antara kalian mana yang paling terbaik amalannya. Huwa alladzi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsyu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, ya, dalam waktu 6 masa, dan tatkala itu arsy Allah sudah berada di atas air. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang amalan yang terbaik. Jadi ayat-ayat seperti ini mengingatkan kepada kita bahwasanya dunia ini memang ujian, ya. Kita diciptakan di atas muka bumi ini untuk diuji. Dan dalam ujian tersebut ada yang lulus dan ada yang gagal. Ada yang lulus, ada yang gagal. Ada yang beriman dan ada yang kafir, ya. Ada yang beriman, ada yang kafir. Namun Allah ingatkan, janganlah kalian terpedaya dengan keindahan dunia tersebut, perhiasan dunia tersebut. Kenapa? Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sungguhnya kami akan menjadikan apa yang di atas muka bumi itu menjadi sa'id. Sa'id itu adalah tanah yang tandus, yang datar, namanya sa'id. Kemudian juruza, yaitu tidak ada tumbuhan sama sekali. Ini Allah menggambarkan bahwasanya dunia yang indah yang kau lihat sekarang ini, yang penuh dengan kemewahan, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sungguhnya dunia itu adalah manis dan hijau. Manis untuk dirasakan, hijau untuk dipandang, dan begitulah dan demikianlah sifat dunia. Tapi itu semua akan sirna. Akan sirna, dan ayat-ayat seperti itu juga banyak, ya. Wadrib lahum mathalan mathalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama. Ya, seperti dalam ayat yang lain Allah mengatakan, berilah perumpamaan kepada mereka tentang dunia, bahwasanya dunia itu seperti air hujan yang kami turunkan, kemudian menumbuhkan tumbuhan, kemudian tumbuhan tersebut tiba-tiba menjadi kuning, kemudian rusak, kemudian hilang. Itulah kehidupan dunia, ya. Ya, kehidupan dunia seperti tumbuhan yang hijau, dipandang enak, perhiasan, tetapi suatu saat akan sirna. Makanya Allah mengatakan, inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kami akan menjadikan semua yang ada di atas muka bumi itu menjadi bumi yang datar, ya, kemudian kering dan tidak ada tumbuhan sama sekali. Makanya dalam sebagian ayat Allah menamakan dunia dengan zahratal hayatid dunya. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihim min ila ma matta'na bihi min azwajin, ya, zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Dalam surah Thaha kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kau, ya, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan-kenikmatan dunia yang kami berikan kepada mereka. Zahratal hayatid dunya, mawar kehidupan dunia. Linaftinahum fi, sungguhnya kami menjadikan kenikmatan tersebut untuk menguji mereka. Allah menamakan dunia dengan zahrah. Zahrah adalah mawar, dan kita tahu mawar itu indah, ya, dipandang indah, dicium harum, itulah kehidupan dunia. Tetapi dia sangat mudah layu. Dia sangat mudah apa? Layu. Kalau kita petik bunga mawar, hanya sebentar tiba-tiba kemudian dia layu dan rusak. Dan demikianlah kehidupan dunia. Tidak kekal. Dia faniyah. Kehidupan yang fana. Dia faniyah zailah. Akan hilang. Oleh karenanya Allah ingatkan, ya, wahai Muhammad, kami ciptakan keindahan di atas muka bumi ini sebagai ujian. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman, ada yang bagus amalannya dan ada yang buruk amalannya. Namun ingat, seluruh keindahan dunia ini akan sirna dan akan hilang. Ini hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan bagi kita
bahwasanya kita memang diciptakan di atas sebuah bumi ini adalah untuk apa? Diuji. Dan jangan terpedaya dengan dunia. Orang yang memandang dunia secara zahirnya, maka dia akan terpedaya. Inna dunya hulwatun khadirah, kata Nabi, dunia itu manis dan hijau. Dia dipandang menyenangkan. Tatkala dia terpedaya dengan dunia, dia akan masukkan dunia dalam hatinya. Dia akan masukkan dunia dalam hatinya, ya. Begitu dia benar-benar, ya, mencintai dunia sedalam-dalamnya, maka dia tidak mau meninggalkan dunia ini, ya. Kalau dia meninggalkan dunia ini, dia akan menderita, bukan karena dia takut dengan amal selama dia di dunia, tapi dia sedih karena dia harus meninggalkan dunia ini. Dia sedih karena harus meninggalkan dunia ini. Kalau orang beriman, terkadang tatkala meninggal sedih karena takut dengan hisab pada hari kiamat kelak. Tapi sebagian orang yang benar-benar tenggelam dengan dunia, yang dunia sudah merasuk dalam jiwa mereka, mereka meninggalkan dunia ketakutan, bukan takut bertemu dengan Tuhan, tetapi karena mereka sedih harus meninggalkan kekayaan yang mereka telah kumpulkan selama ini. Benar-benar dunia sudah masuk dalam hati mereka, padahal Allah menamakan dunia dengan zahrah, dengan bunga mawar yang mudah layu dan mudah sirna. Ya, dunia seperti itu. Kalau bukan dunia yang sirna, kita yang sirna. Ya, kita umur berapa lama, sekarang bertambah umur, kemudian semakin tua, tiba-tiba kita meninggal dunia. Kemudian Allah ingatkan bahwasanya dijadikan perhiasan dunia, ya, dan isi dunia adalah untuk menguji. Kata Allah, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Agar kami uji mana di antara mereka amalan yang terbaik. Ini sudah sering kita singgung bahwasanya yang jadi patokan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan banyaknya amalan, tetapi al-jaudah, yaitu amal yang terbaik, amal yang berkualitas, itu yang ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya terlalu banyak dalil tentang bagaimana amalan yang sedikit tetapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umur yang sedikit, usia yang sedikit namun sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengabarkan misalnya tentang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu yang ketika meninggal dunia, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Sungguhnya arsy Allah bergetar karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Padahal Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu hanya Islam tidak sampai 7 atau 8 tahun, cuma sebentar. Masuk Islam kira-kira 2 tahun atau setahun sebelum Nabi berhijrah, kemudian meninggal tatkala tahun 5 Hijriah. Itu sekitar 6-7 tahun saja beliau menjalani Islam. Tetapi 6-7 tahun tersebut sudah cukup untuk membuat arsy Allah bergetar. Oleh karenanya, tidak ada kata terlambat. Siapa yang sudah dapat hidayah, meskipun di usia tua, tidak ada kata terlambat. Yang Allah lihat adalah kualitas amal anda. Makanya dalam satu hadis kata Nabi SAW, sabaqa dirhamun mi'ata alf dirham. Satu dirham bisa mengalahkan 100,000 dirham. Ya, satu keping dirham bisa mengalahkan 100,000 dirham. Bagaimana? Para ulama menjelaskan karena bisa jadi seorang yang berinfak satu dirham itu ternyata uangnya dari dia miskin dan uang itu sangat bernilai bagi dia satu dirham tersebut, tetapi dia keluarkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mengalahkan 100,000 dirham yang mungkin dikeluarkan oleh orang kaya namun dia kurang ikhlas, ya. Maka yang Allah lihat kualitas amalan. Bukankah ada seorang wanita pezina yang kemudian dia sadar, ya Allah ampuni dosa-dosanya gara-gara memberikan minum kepada seekor apa? Seekor anjing. Kenapa? Kualitas dia tatkala memberi minum kepada seekor anjing, kualitas amalannya luar biasa. Kata Ibnu Qayyim, karena dia ikhlas luar biasa, ya, bagaimana dia menolong seekor anjing, hewan yang hina, kemudian dia seorang wanita harus turun ke dalam sumur, mengambil air, dia lepaskan sepatunya untuk dia berhias, dia ambil untuk diisi air minum, kemudian dia berikan kepada anjing tersebut, dan dia tidak berharap anjing tersebut berkata jazakillah khairan. Ya. Tidak ada yang lihat dia melakukan hal tersebut. Menunjukkan kualitas amal dia luar biasa. Nabi menyebutkan tentang kisah seorang yang di perang Uhud tiba-tiba masuk Islam, kemudian dia meninggal dunia, dia masuk surga walam yasjud sajadah qat, dan tidak pernah sujud meskipun cuma sekali. Maka saya bilang kualitas yang Allah lihat. Kalau antum bisa kualitas disertai dengan kuantitas, itu yang terbaik. Sebagaimana para salafus saleh, bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu menggabungkan antara kualitas dengan kuantitas. Tapi kalau antum tidak mampu, maka kualitas perhatikan, itu yang lebih utama daripada kuantitas. Itu yang lebih utama daripada kuantitas, ya. Makanya saya katakan tadi, tidak ada kata terlambat, ya. Kalau ada orang bisa masuk surga, belum sujud sama sekali bisa masuk surga. Kalau Sa'ad bin Mu'adz, ya, arsy Allah bisa bergetar padahal Islam dia cuma 6 tahun. Maka tidak ada kata terlambat. Siapa yang mendapat hidayah, siapa yang baru berhijrah, ya, dia berusaha beribadah dengan kualitas yang terbaik, karena yang Allah lihat adalah kualitas.
Oleh karena jangan sampai terpedaya dengan kuantitas. Kuantitas ternyata tidak berkualitas. Contoh amalan yang kuantitasnya banyak tidak berkualitas tatkala tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Fudail bin Iyad waktu ditanya, "Ya Fudail, apa amal yang terbaik?" Maka kata Fudail, "Akhlasuhu wa aswabuhu." Yang paling ikhlas dan yang paling tepat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami menjadikan bumi ini, dunia ini dengan keindahannya untuk menguji di antara mereka. Siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya? Sebagian ulama menafsirkan, siapa di antara mereka yang paling zuhud dengan dunia? Ya. Karena dunia indah. Dunia indah. Terlihat begitu menyenangkan, dirasakan begitu manis. Apakah seorang memasukkan dunia dalam hatinya atau tidak? Karena saya katakan zuhud bukan berarti tidak punya duit. Ya. Zuhud adalah bagaimana sikap hati terhadap apa? Dunia. Terlalu banyak dalil ayat-ayat Allah menyuruh kita untuk berinfak, menunjukkan kita harus punya duit untuk berinfak. Tetapi apakah dunia tersebut masuk dalam hati kita? Mengeluarkan uang terasa berat, ya. Bisa jadi ada orang kaya raya tapi dunia tidak di hatinya. Bisa jadi ada orang miskin tapi benar-benar dunia dalam apa? Hatinya. Ya, benar-benar dalam hatinya. Oleh karena yang menjadi patokan zuhud adalah bagaimana hati dia terhadap dunia. Hati dia terhadap dunia. Ya, intinya ini di antara tafsiran dari ahsanu amala, amalan yang terbaik. Amalan sedikit yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada amal yang banyak tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Allah masuk pada ayat yang ke-9. Mulai Allah bercerita tentang kisah Ashabul Kahfi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba?" Ataukah engkau mengira bahwa orang-orang yang mendiami goa, yaitu para pemuda yang tinggal dalam goa, Al-Kahf. Al-Kahf itu apa namanya? Al-Ghar Al-Muttasa', yaitu goa yang lapang dalamnya. Disebut dengan apa? Al-Kahf, ya. Jadi bukan goa Al-Kahfi. Al-Kahfi sini maknanya apa? Goa, goa yang lapang. War-Raqim. Raqim secara bahasa artinya al-kitabah atau syai'un maktub, suatu yang tertulis. Sehingga para ulama khilaf tentang mana Ar-Raqim, para ahli tafsir di sini. Apa maksudnya Ar-Raqim? Apakah Ar-Raqim adalah buku yang mereka bawa, yang berisi ajaran-ajaran agama yang mereka jadi panutan, mereka jadikan sebagai panutan mereka? Ataukah Ar-Raqim adalah kisah yang mereka tulis tentang diri mereka, bagaimana perjalanan mereka, mereka tulis dalam buku mereka, kemudian mereka meninggal, atau mereka dalam goa, mereka bawa buku tersebut? Ataukah Ar-Raqim adalah prasasti? Tatkala mereka meninggal dunia, dikubur dalam Al-Kahf tersebut, kemudian dibuatlah prasasti tentang kisah mereka. Ini khilaf di kalangan para ulama, tetapi Ar-Raqim maknanya apa? Tulisan. Ar-Raqim maknanya tulisan. Ada yang mengatakan Ar-Raqim adalah nama gunung, tempat goa tersebut berada. Ada yang mengatakan Ar-Raqim adalah nama wadi, lembah yang di mana ada goa tersebut. Ya, Allah alam bisawab akan apa maksudnya, tetapi Allah menyebutkan tentang Ashabul Kahf dan Ar-Raqim. Yang benar Ar-Raqim maknanya adalah suatu catatan. Tapi catatan itu apa? Wallahu alam bisawab, tidak dijelaskan dengan dalil yang tegas. Kanu min ayatina ajaba, bahwasanya mereka termasuk tanda-tanda kami yang mengherankan. Maksud ayat ini begini. Bukankah kisah Ashabul Kahfi ini datang gara-gara orang-orang Quraisy kafir yang minta petunjuk kepada Yahudi sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu? Kemudian Yahudi mengatakan, tanyakan kepada Muhammad 3 pertanyaan, teka-teki dia bisa jawab atau tidak. Ya. Di antaranya tentang kisah Ashabul Kahfi. Seakan-akan kisah ini adalah kisah yang menakjubkan. Dan memang menakjubkan. Tetapi maksud Allah, Am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba? Apa kalian, apa engkau menyangka bahwasanya kisah Ashabul Kahfi termasuk dari tanda-tanda kami yang menakjubkan? Artinya maksudnya, ini menakjubkan, tapi yang lebih menakjubkan dari ini masih banyak. Yang lebih menakjubkan daripada ini masih apa? Masih banyak. Itu maksud dari ayat ini. Jadi Allah membuat pertanyaan. Apakah kalian menganggap ini menakjubkan? Sungguh yang menakjubkan masih banyak. Muhammad SAW mendatangi oleh Jibril. Menakjubkan atau tidak? Menakjubkan. Al-Quran menakjubkan atau tidak? Apa kalian hanya beriman kalau Nabi Muhammad bisa menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi? Kalian tidak beriman dengan tanda-tandaku yang lain? Maksudnya ayat ini demikian. Ini celaan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya. Bahwasanya yang menakjubkan dalam tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda rububiyah Allah sangat banyak. Bukankah matahari yang berjalan pada edarannya, rembulan yang berjalan pada edarannya, bagaimana bumi yang terciptakan dengan luar biasa, bagaimana kamu seorang manusia dari air mani kemudian menjadi seorang manusia, ya.
Ya bagaimana Muhammad SAW mengetahui hal yang gaib? Bagaimana Al-Quran turun? Bagaimana fasahnya Al-Quran, balagonya Al-Quran? Terlalu banyak keajaiban-keajaiban yang Allah telah berikan sebagai tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas kalian hanya beriman dengan ini kisah, ya, kisah seorang 37 orang yang tidur 300 tahun memang menakjubkan. Apa yang lebih menakjubkan, tidurnya 700 orang ini atau setetes mani bisa jadi manusia? Mana yang lebih menakjubkan? Lebih menakjubkan setetes mani bisa jadi apa? Manusia. Setetes air mani tiba-tiba ada dagingnya, ada tulangnya, tiba-tiba jadi ente, gimana? Lebih mana menakjubkan? Lebih menakjubkan itu. Maka ini maksudnya turun ayat ini. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba? Apakah kalian menyangka ini saja yang menakjubkan? Masih banyak yang apa? Menakjubkan. Tetapi Allah tetap ceritakan karena itu teka-teki yang diberikan Yahudi kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tes, ya. Maka Allah berfirman, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala sekelompok pemuda al-fityah dalam ayat selanjutnya, innahum fityatun amanu bi rabbi masjidina muda, mereka adalah sekelompok muda. Al-fityah dalam bahasa Arab adalah jam'ul qillah. Jam'ul qillah itu adalah salah satu bentuk rumus wazan yang menunjukkan jumlah plural jamak tetapi kurang dari 10. Kurang dari apa? 10. Ya, Allah tatkala mengatakan al-fityah, ya, menunjukkan jumlah mereka kurang dari 10. Makanya dia mengatakan 5 atau 3 atau 7, ya. Allah alam yang benar mereka jumlahnya berapa orang? 7 orang. Tapi mereka sedikit. Mereka sedikit dan mereka masih sangat muda. Para pemuda. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak banyak pengalaman dalam menghadapi permasalahan. Dan jumlah mereka juga cuma sedikit. Menunjukkan betapa ujian berat yang mereka hadapi. Ya, karena mereka berselisih dengan seluruh penduduk negeri. Bahkan rajanya mereka selisihi, semua pembesar-pembesar mereka selisihi, satu kampung, satu negeri semua mereka selisihi. Sementara mereka masih sangat muda, pengalaman kurang dan jumlah mereka cuma apa? Sedikit. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mulai berkisah. Idz awal fityatu ilal kahfi, tatkala sekelompok pemuda mereka bernaung di sebuah goa. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Mereka langsung berdoa kepada Allah tatkala mereka sampai di goa. Makanya menggunakan faqalu yaitu lalu. Begitu mereka sampai di goa mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, ya, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan siapkanlah bagi kami, ya, petunjuk dalam urusan kami ini. Artinya mereka menghadapi kesulitan. Siapkanlah perkara-perkara, ya Allah, mudahkan kami agar kami menghadapi ujian-ujian ini. Maka Allah kabulkan permohonan mereka. Fadharabana ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka mereka pun tidur. Jadi Allah siapkan goanya, Allah siapkan kondisi goanya, Allah siapkan mereka. Karena mereka berdoa kepada Allah. Kata Allah, fadharabana ala adhanihim. Allah pun tutup telinga mereka, dibuat tidak bisa mendengar. Ya, karena kata para ulama, tidur itu sangat terganggu kalau ada suara yang berisik. Tidak. Suara berisik kita terbangun. Maka supaya tidurnya nyaman dan sangat nyaman, telinganya dibuat apa? Tidak mendengar. Dibuat tertutup. Allah tutup sehingga mereka tidak mendengar. Sinina adada, dalam, ya, tahun yang banyak mereka tidur dalam goa tersebut. Tsumma ba'atsnahum lil'alama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amad. Ini Allah ceritakan secara global. Nanti Allah rinci setelah ini. Kemudian kami bangkitkan mereka. Kami bangkitkan mereka. Artinya kami bangunkan mereka dari tidur mereka. Di sini kata para ulama, Allah menamakan membangunkan tidur dengan membangkitkan. Ya, seakan-akan kebangkitan dari suatu kematian. Karena tidur secara bahasa juga disebut dengan kematian. Ya. Tidur disebut juga dengan kematian. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. Dialah Allah yang mewafatkan kalian tatkala di malam hari dan mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Mewafatkan kalian di malam hari maksudnya apa? Menidurkan kalian. Allah menamakan kematian dengan apa? Wafat. Allah menamakan tidur dengan apa? Wafat. Ya. Makanya seperti firman Allah, Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, sungguhnya aku akan mewafatkanmu dengan mengangkat engkau ke langit. Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, maksudnya Allah mengatakan, wahai Isa, aku mewafatkanmu.
Apakah membuat kamu nanti tatkala kamu turun di akhir zaman atau menidurkanmu kemudian aku angkat engkau di langit? Karena wafat bisa artinya meninggal, bisa artinya apa? Tidur. Bisa artinya tidur. Seperti firman Allah juga, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa tatkala meninggal dunia dan juga mewafatkan orang yang tidak mati dalam tidurnya. Orang yang tidur tidak mati, Allah juga sebutkan Allah wafatkan dia. Tetapi kemudian Allah hidupkan, Allah bangkitkan kembali atau Allah bangunkan kembali. Intinya secara bahasa bahwasanya tidur disebut juga dengan apa? Wafat. Ya. Makanya tatkala kita bangun kita doanya apa? Alhamdulillahi ahyana. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali. Ya. Seakan-akan kita baru wafat. Karena memang tidur itu wafat kecil. Ya. Wafat kecil. Wafat. Ya. Kemudian Allah menggunakan kata ba'atha, membangkitkan. Thumma ba'athnahum. Kemudian kami bangkitkan mereka. Lina'lama, agar kami mengetahui. Thumma ba'athnahum, kami bangkitkan mereka. Karena ini contoh kecil. Bahwasanya Allah bisa membuat hari kebangkitan. Ini orang ini tidur 300 tahun. Orang-orang ini 300 tahun dan bisa Allah bangkitkan. Demikian juga orang yang tidur ribuan tahun yang sudah jadi tulang belulang, Allah juga bisa ya membangkitkan mereka. Ini salah satu tanda atau bukti dari Allah bahwasanya hari kebangkitan mudah bagi Allah. Allah kasih bukti kecil. Contohnya ini, orang tidur 300 tahun yang secara logika harusnya tidak bisa, tidak mungkin umur 300 tahun, ternyata dia tidur dalam kondisi normal dan bisa dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga hari kebangkitan juga bisa Allah lakukan. Kata Allah, Allah bangkitkan mereka dari tidur mereka setelah tidur 300 tahun. Lina alama, agar kami mengetahui. Ayul hisbaini ahsa lima labithu amada. Siapa di antara dua kelompok tersebut yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tidur dalam goa? Allah sebutkan dalam ayat ini, ada dua kelompok yang berselisih berapa lama mereka tidur. Ada yang mengatakan perselisihan dua kelompok tersebut, maksudnya kelompok Ashabul Kahfi yang tidur dengan orang-orang di luar Ashabul Kahfi. Mereka ada berselisih. Ada yang mengatakan bahwasanya yang berselisih tersebut adalah kelompok di luar Ashabul Kahfi yang ribut. Berapa sih mereka tidur ribut di antara mereka? Maka Allah ingin tunjukkan yang benar yang siap, yang mana. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi itu sendiri yang mereka berdebat. Karena nanti kita sebutkan tatkala mereka bangun, ada yang mengatakan kita tidur berapa lama? Paling sehari atau setengah hari. Satunya mengatakan Allah yang lebih tahu. Berarti ada perselisihan. Tapi Allah bangkitkan mereka dari tidur mereka untuk diketahui mana yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tidur dalam goa. Allah mengatakan lina'lama, agar kami mengetahui. Tapi saya tanya antum, apakah sebelum kejadian Allah tidak tahu? Apakah Allah baru tahu kalau setelah mereka bangkit? Jawabannya Allah sudah tahu sebelumnya karena Allah yang mentakdirkan segalanya. Tetapi lina'lama di sini maksudnya agar kami mengetahui kejadian secara wujud. Karena ilmu Allah yang sebelumnya tentang akan terjadi berbeda dengan ilmu Allah setelah terjadi. Ya. Saya bilang, misalnya saya mengatakan, saya rencana akan makan sate pada malam hari ini. Saya sudah rencanakan. Dan saya tahu saya akan makan sate. Ketika saya makan, bukankah itu sesuatu yang berbeda? Pengetahuan saya tentang saya akan makan dengan tatkala setelah saya makan beda enggak? Dua hal yang berbeda atau tidak? Dua hal yang berbeda. Yang pertama, mengetahui tentang akan makan, dan yang kedua pengetahuan setelah apa? Setelah makan. Paham maksudnya? Atau antum enggak paham? Maksudnya Allah mengetahui mereka ini bakalan tidur berapa tahun? 300 tahun. Tapi mereka kan belum tidur. Ya, mereka belum tidur dan mereka belum dibangkitkan. Allah sudah tahu dan Allah rencanakan, Allah sudah takdirkan semua. Tapi agar Allah tahu maksudnya ilmu tatkala mereka sudah terjadi. Jadi beda antara ilmu sesuatu bakalan terjadi dengan ilmu tentang sesuatu sudah terjadi. Dua-duanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya tadi saya bilang saya tahu, sederhananya saya tahu malam ini saya bakalan makan sate, saya punya ilmu, saya akan makan sate. Ya, meskipun kau tidak tahu, tapi di benak saya pilihan saya sate, misalnya. Dan ilmu setelah saya makan sate, ilmu lain berarti saya sekarang benar-benar apa? Makan. Ya, ilmu saya tentang saya makan sate ada dua model. Ilmu bahwasanya saya makan sate dan ilmu bahwasanya saya telah makan sate. Paham? Sama. Ya sudahlah, enggak usah diulang lagi. Nanti malah enggak bingung.
Karena kalau saya bikin contoh dengan apel mungkin enggak bingung, agak bingung. Kalau sate insyaallah bingung, kalau entah ngerti. Baik. Kita lanjutkan. Lina'lam bukan berarti Allah tidak tahu sebelumnya, tapi ini ilmu setelah terjadi. Ayul hisbaini ahsa lima labithu amada, mana di antara dua golongan yang berselisih yang lebih tepat tentang berapa lama mereka tidur di goa. Mulailah Allah ceritakan sekarang secara detail. Nahnu naqussu 'alaika, kamilah yang akan menceritakan kepada engkau naba'ahum, tentang kisah mereka wahai Muhammad, bil haq, dan cerita kami yang benar. Allah mengatakan nahnu, tidak ada yang ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Tidak ada pendeta Yahudi ceritakan kepada engkau, tidak ada jin ceritakan sama engkau, tidak ada malaikat ceritakan kepada engkau. Nahnu naqussu, kami yang cerita. Bahwa cerita ini langsung dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan innahum fityah, sungguhnya mereka adalah para pemuda. Amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Rabb mereka. Wa zidnahum huda, dan kami tambahkan hidayah kepada mereka. Jadi mereka ini ternyata sekelompok pemuda yang mereka beriman. Ibnu Katsir rahimahullah waktu menafsirkan ayat ini, innahum fityatun, sungguhnya mereka para pemuda, beliau mengatakan rahimahullahu taala bahwasanya demikianlah para pemuda, mereka mudah untuk menerima dakwah karena mereka tidak terikat dengan tradisi yang lama yang menyimpang, ya, berbeda dengan orang-orang tua yang mereka sudah terlalu lama terkekang dalam suatu tradisi meskipun tradisi tersebut salah, untuk dirubah menjadi tradisi yang baru sulit bagi mereka karena sungguhnya melepaskan tradisi itu susah. Dan mereka tidak ingin merasakan suatu perubahan. Beda anak muda ingin suatu yang apa? Yang baru. Sehingga kalau ada dakwah Nabi Muhammad SAW yang baru, anak muda mudah terima. Makanya kata Ibnu Katsir, tatkala Nabi SAW berdakwah di kota Mekah yang beriman rata-rata anak muda. Ya, Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, ini semua anak muda. Ya. Al-Qram bin Abil Arqam, anak muda. Adapun yang tua-tua, Abu Jahal, Abu Lahab, susah untuk berubah, ya. Susah untuk berubah. Ego mereka tinggi dan mereka tidak mau berubah dari tradisi mereka. Mereka sudah merasa nyaman dengan tradisi tersebut. Anak muda santai aja. Tidak ada sesuatu yang mereka pegang, ya. Adapun orang tua, di belakang mereka ada banyak orang. Kalau saya berubah bagaimana? Banyak pertimbangan sehingga mereka akhirnya susah untuk berubah, sehingga mereka tidak beriman. Ya sama, tatkala dalam kisah ini Allah mengatakan innahum fityah, mereka ini yang beriman. Dan mereka berani mengadakan perubahan, mereka berani apa namanya melawan arus selama mereka yakini suatu kebenaran. Berbeda tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Madinah. Waktu di kota Madinah yang tua-tua semua sudah tewas kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul. Sisanya Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, semuanya anak muda. Semuanya anak muda sehingga mereka mudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan pun demikian. Sekarang kalau kita berdakwah, yang tua-tua apa namanya? Ada tapi sedikit, enggak banyak. Kebanyakannya anak-anak, anak muda. Karena untuk merubah seorang dari tradisinya selama ini tidak gampang. Oleh karenanya Allah berfirman innahum fityah. Sungguhnya mereka adalah sekelompok anak-anak muda, amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Rabb mereka. Wa zidnahum huda, dan kami tambahkan hidayah kepada mereka. Ini dijadikan dalil oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwasanya al-iman yazid wa yanqus. Mereka beriman, kami tambahkan hidayah, kami tambahkan iman mereka. Ya. Jadi demikianlah amal soleh menarik amal soleh yang lainnya. Seorang beriman Allah tambahkan hidayah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Rabb mereka, wa zidnahum huda, dan mereka tambahkan hidayah, tambahkan iman kepada iman mereka sehingga iman mereka semakin kuat. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik dan iman bisa apa? Bisa turun. Beda dengan Murji'ah. Murji'ah mengatakan iman tidak naik, iman tidak turun, iman senantiasa stabil begitu-begitu saja. Dan ini pendapat yang batil. Yang benar, iman bisa naik dan bisa turun. Enggak usah kita bicara banyak dalil, kita sendiri bisa merasakan. Terkadang iman kita lagi naik, terkadang iman kita lagi apa? Lagi turun. Tapi di antara dalil adalah ayat ini. Ya, bahwasanya wazidnahum huda, kami tambahkan iman bagi mereka. Nah, kalau iman bisa ditambah, suatu saat bisa berkurang. Makanya akidah Ahlussunnah al-iman yazid wa yanqus, iman naik dan turun, yazidu bi ta'ah, bertambah keimanan dan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, dan turun dengan kemaksiatan. Maka Allah bercerita selanjutnya. Allah pertama jelaskan mereka sekelompok pemuda, jumlah mereka 7 orang nanti akan kita sebutkan.
Warabatana ala kulubim idhqamu faqalu. Maka kami kokohkan hati mereka. Rabatna, kami ikat hati mereka. Ya, karena mereka sedang diuji. Mereka cuma sekelompok orang, 7 orang. Sementara mereka harus berdakwah. Disebutkan oleh ahli tafsir, mereka dipanggil oleh raja. Kemudian mereka disuruh menyampaikan ajaran mereka. Warabatana ala kulubihim idhqamu faqalu. Kami kokohkan hati mereka. Tatkala mereka berdiri, mereka berdakwah. Kemudian mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lanna du'wa min dunihi ilaha. Sungguhnya Rabb kami adalah penguasa langit dan bumi, dan kami tidak akan berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad qulna idhan syatata. Kalau kami bolehkan berdoa kepada selain Allah, sungguh kami telah mengatakan perkataan yang sesat dan menyimpang. Bagaimana ceritanya? Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menyebutkan, beliau berkata, faqad dzakara ghairu wahidin minal mufassirin minas salaf wal khalaf. Sungguhnya banyak ulama dari kalangan salaf dan kalangan khalaf, khalaf maksudnya ulama belakangan, dan salaf ulama terdahulu, menyebutkan sebab kisah ini adalah tentang sekelompok pemuda. Yang sekelompok pemuda tersebut, mereka adalah abnaul muluk wasada. Mereka adalah anak-anak raja-raja dan juga anak menteri-menteri, anak pembesar-pembesar kerajaan. Tetapi mereka diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari mereka keluar dan mereka punya acara tahunan, yaitu acara hari raya, pergi ke suatu tempat yang agak keluar kota, kemudian mereka menyembelih untuk berhala-berhala mereka, mereka berpesta pora di sana, mereka beribadah kepada sembahan-sembahan mereka, maka berangkatlah mereka semua, mereka keluar menuju lapangan tersebut bersama bapak-bapak mereka. Bapak mereka adalah pembesar-besar, pangeran-pangeran, raja-raja dan yang lainnya. Kemudian tatkala mereka tiba di lapangan tempat hari raya mereka, maka salah seorang dari mereka, dari 7 orang, mereka tidak saling mengenal. Satu di antara mereka tidak kuasa mengikuti acara kesyirikan tersebut. Maka dia pun pergi ke bawah sebuah pohon, dia duduk nonton saja. Dia meninjauhi mereka. Tiba-tiba lagi yang datang, 1 orang lagi. Datang lagi sampai sekitar 7 orang. Semua lagi sibuk dengan acara kesyirikan, hari raya, mereka diam aja. Tapi mereka enggak berani negur, enggak berani tanya, kenapa ente yang enggak ke sana? Karena mereka menyembunyikan iman mereka, tetapi subhanallah beri hidayah kepada mereka 7 orang tersebut. Akhirnya mereka duduk lama-lama, salah seorang dari mereka nyeletuk. Sebenarnya saya ke sini, saya tidak ikut acara tersebut karena isinya kesyirikan, tidak pantas Allah disyirikan. Harusnya yang diibadahi cuma siapa? Allah. Sementara mereka berbuat syirik, mereka menyembah Allah tapi mereka juga menyembah berhala dan yang lainnya. Akhirnya satu mengatakan, ya saya juga. Akhirnya ternyata 7-7-nya bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir waktu menyampaikan kisah ini, dia membawakan hadis dari Rasulullah SAW, Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, fama tanakara minha ikhtalaf. Kata Nabi SAW, ruh-ruh itu diciptakan berpasangan-pasangan. Ada kelompok-kelompoknya. Mereka pun mereka berpisah. Suatu saat kalau mereka ketemu, saling mengenal, maka mereka cocok. Kalau mereka bertemu tidak saling mengenal, mereka akan tidak cocok. Dan demikian, kita dalam persahabatan jadi demikian. Kita enggak pernah kenal orang, tapi tiba-tiba ketika ketemu, kata orang, chemistry-nya kena. Ya. Nyambung, cocok. Ya, itu namanya al-arwah junudun mujannada. Itu hadis Nabi SAW. Bosnya ruh-ruh Allah ciptakan berkelompok-kelompok. Fa ma ta'arafa minha ta'alaf. Kalau mereka saling mengenal, maka mereka akan cocok. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kalau mereka tidak saling mengenal, mereka saling berpisah. Ini 7 orang mereka tidak kenal sebelumnya, tapi subhanallah, begitu mereka duduk, tiba-tiba apa yang mengilhamkan mereka untuk duduk di bawah pohon tersebut, ternyata mereka sama-sama beriman. Akhirnya mereka mungkin ngomong sana ke sini, akhirnya ketahuan tentang keimanan mereka. Dipanggillah oleh raja yang ada di zaman tersebut. Raja tersebut namanya Dakyanus. Siapa namanya? Dakyanus. Ya. Kata Ibnu Katsir namanya Dafyanus apa Dakyanus? Dakyanus ya. Ya itulah namanya ya. Kemudian dipanggil, dihadirkan, sementara bapak-bapak mereka adalah pembesar-pembesar kerajaan, maka diajak berdialog. Tatkala itulah mereka idhqamu faqalu. Mereka disuruh berbuat syirik, mereka tidak membuat syirik. Maka mereka berdiri dengan tegas, dengan kokohnya. Allah kokohkan hati mereka, ya, sehingga tidak ada yang bisa menggoyang iman mereka. Setelah hati mereka dikokohkan oleh Allah, dengan lantangnya mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nadu'a min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata.
Kata mereka, Rabb kami adalah Rabb penguasa langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Maka kami tidak mungkin berdoa kepada selain Allah. Di sini mereka menjelaskan, kalian berbuat syirik. Sungguhnya yang berhak diibadahi adalah pencipta langit dan bumi saja. Karena kita tahu tauhid rububiyah melazimkan tauhid al-uluhiyah. Kalau kamu meyakini yang menciptakan alam semesta hanya Allah, yang menghidupkan matikan hanya Allah, yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah, kalau begitu hanya dia yang berhak untuk disembah. Kenapa menyembah makhluk selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah ya sesembahan-sembahan kalian menciptakan langit dan bumi? Kita tanya kepada orang berbuat syirik. Apakah orang minta kepada mayat? Mayat itu menciptakan langit dan bumi? Dia saja bangun dari kuburannya tidak bisa. Apakah Nabi Isa alaihi salam yang disembah menciptakan langit dan bumi? Apakah berhala-berhala yang disembah menciptakan langit dan bumi? Apakah jin-jin yang disembah dikasih sajen menciptakan langit dan bumi? Tidak. Yang berhak disembah cuma siapa? Allah pencipta langit dan bumi. Di sini kata para ulama, mereka memilih lafal doa. Lanna du'a min dunihi ilaha. Kami tidak akan berdoa kepada selain Allah. Karena dalam doa itulah nampak seorang sedang beribadah, sangat nampak dalam apa? Doa. Ya. Nampak seorang sangat beribadah dalam doa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kenapa? Tatkala dia berdoa, dia merendahkan dirinya, mengakui kehinaan dirinya dan mengakui keagungan yang dia minta. Situlah nampak hamba terhadap Tuhan. Maka Allah senang kalau seorang berdoa. Ya. "Man lam yas'alillah yaqdhab minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah sama dia. Ente tidak butuh sama Tuhan, tidak mau minta sama Tuhan. Ya. Karena di antara bukti seorang hamba adalah hamba dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau seorang berdoa itu ibadah yang sangat agung. Nah, kalau seorang kemudian menunjukkan hal ini kepada mayat, kepada nabi, ya ini perkara yang sangat mengerikan. Syirik yang paling syirik. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillah?" Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Syirik yang paling sesat adalah syirik berdoa kepada selain Allah. Syirik banyak, ada syirik menyembelih kepada selain Allah, ada syirik pakai jimat, ada syirik percaya dukun, tapi syirik yang paling parah adalah berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Hakikatnya karena dalam doa itulah nampak seorang hamba kepada apa? Tuhannya. Paham? Makanya dalam ayat ini mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lanna du'a min dunihi ilaha, kami tidak akan berdoa kepada selain pencipta langit dan bumi ini. Laqad qulna idzan syatata, kalau kami membolehkan berdoa kepada selain Allah, kami minta kepada selain Allah, maka sungguh kami telah jauh dari kebenaran, kami telah menyimpang dan sesat. Kata mereka, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Kata mereka, kaum kami ini telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan. Ini isyarat bahwasanya kaumnya juga menyembah Allah, tapi mereka berbuat syirik. Mereka menyembah Allah, tapi mereka mengambil selain Allah sebagai apa? Tuhan-Tuhan. Ya. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Coba mereka datangkan, ya, bahwasanya Tuhan-Tuhan tersebut berhak disembah. Mana dalilnya? Mana sultannya? Mana syariatnya? Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba? Dan siapa yang lebih zalim dari orang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwasanya kedustaan ini maksudnya syirik. Syirik itu sebesar-besar dusta. Ya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Kata Allah, barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat kedustaan yang paling besar. Kenapa? Bagaimana kamu beribadah kepada makhluk, kamu samakan dengan beribadah kepada Tuhan? Oh, itu makhluk ciptaan Tuhan. Bukan ini kedustaan yang paling besar? Yang paling adil adalah tauhid, yang paling zalim, yang paling dusta adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan kedustaan paling besar adalah syirik. Bagaimana anda menyamakan beribadah kepada pencipta alam semesta mau disamakan dengan menyembah Nabi Isa, dengan menyembah berhala, dengan menyembah jin, dengan menyembah malaikat, dengan menyembah wali, dengan menyembah mayat? Bagaimana mau disamakan? Apalagi mau disamakan dengan menyembah sapi? Ini kedustaan yang paling besar, menyatakan mereka makhluk-makhluk ini, hewan, batu-batu, pohon berhak disembah sebagaimana pencipta alam semesta berhak disembah. Makanya faman azlamu, dan siapa yang lebih zalim dari orang berbuat kesyirikan, mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya syirik. Akhirnya waktu mereka ngomong begitu kepada raja, disebutkan Ali bin Katsir, akhirnya raja bilang, lepas semua baju kebesaran kalian. Mereka orang kaya. Semua yang mereka miliki mereka tanggalkan. Dengan harapan kalau dunia dicabut dari mereka, mereka akan sadar. Karena hidup mereka menjadi apa? Susah. Sama seperti yang dilakukan oleh
siapa namanya, orang tuanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair waktu masih musyrik, orang tuanya selalu belikan baju yang indah, parfum yang wangi, bahkan sendalnya impor didatangkan dari luar, sehingga dia adalah orang kalau jalan kemana-mana parfumnya tercium dari jauh. Begitu dia masuk Islam, ketahuan seluruh kenikmatannya, pemberian orang tuanya di stop, sehingga kemudian dari tubuhnya yang tadinya halus menjadi bersisik seperti sisik ular. Mereka berharap agar dia berhenti daripada Islamnya. Sama yang dilakukan raja ini. Raja ini suruh tanggalkan seluruh pakaian kebesaran kalian, ganti dengan pakaian kehinaan, orang miskin. Kemudian dikasih waktu kalian berpikir. Di antara taufik Allah Subhanahu wa taala, sang raja tidak langsung membunuh mereka. Tapi sang raja kasih apa? Waktu bagi mereka untuk berpikir, siapa tahu berubah jadi syirik kembali. Akhirnya di antara mereka saling berdiskusi, 7 orang ini. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Dan jika kalian telah meninggalkan mereka dan meninggalkan apa yang mereka sembah selain Allah, menunjukkan kaumnya juga menyembah Allah tapi mereka berbuat apa? Kesyirikan. Fa'u ilal kahfi. Marilah kita pergi menuju goa, kita sembunyi saja. Menuju apa? Goa. Ini nasihat di antara mereka. Yanshur lakum rabbukum mir rahmati. Dan waktu dia nasihat dengan penuh keyakinan. Yang ngomong nih dia, sesama mereka, sebagian mereka menasihati, fa'u ilal kahfi. Kalau kalian sudah meninggalkan ya keluarga kalian, negeri kalian, meninggalkan dunia, kalian meninggalkan kesyirikan, tidak ada jalan lain, kita harus cabut, harus pergi. Fa'u ilal kahfi. Maka pergilah kalian bernaung ke dalam sebuah goa. Yansyur lakum rabbukum mir rahmati. Niscaya. Dia mengatakan niscaya. Makanya yansyur. Yansyur itu majzum. Jawab daripada, jawab dari syart. Ya, kalau kita bicara masalah i'rab. Yansyur lakum rabbukum mir rahmati. Niscaya Allah akan memberikan kepada kalian rahmatnya. Mereka tidak mengatakan mungkin kita selamat, mungkin tidak ada. Dia ngomong dengan pede. Ini orang apa? Ngomong dengan apa? Pede. Pergi ke goa selamat. Pergi ke goa Allah kasih rahmat sama sama kita. Kita pergi. Dia dalam kondisi genting seperti ini butuh orang yang punya apa? Keputusan yang buat hati semakin mantap. Bukan aduh, gua yang mungkin ketangkap kalau ke goa. mungkin kita di tengah jalan. Enggak, harus pede, percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Wong antum sudah meninggalkan dunia, sudah meninggalkan kesyirikan, harus pede. Oleh karenanya, ya. Saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang mereka berhijrah, meninggalkan kesyirikan, mereka harus yakin sama Allah. Kadang-kadang bantuan tidak datang kepada mereka, pertolongan Allah tidak datang karena mereka ragu-ragu. Karena mereka ragu-ragu. Baik, kita lanjutkan habis ini insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita lanjutkan pembahasan kita, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan sebagian mereka dari pemuda tersebut menasihati yang lainnya dengan berkata, fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Maka hendaknya kalian pergi menuju goa, ya. Niscaya Tuhanmu, Tuhan kalian akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepada kalian dan menyediakan suatu yang berguna bagimu dalam urusan kalian. Mirfaqa yaitu suatu yang bermanfaat, ya, bagi kalian. Yang jelas pergilah ke goa, niscaya akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga diberi prasarana atau persiapan yang Allah akan berikan kepada kalian. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka pergi ke goa. Ya. Disebutkan para ulama khilaf, mereka ini Ashabul Kahfi ini hidup di zaman siapa? Ya. Sebagian ulama berpendapat mereka ini adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam yang di atas tauhid. Artinya mereka hidup di zaman tahun-tahun Masehi, yaitu setelah Masehi, setelah lahirnya Nabi Isa alaihissalam dan kemudian setelah dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Sebagian ulama berpendapat tidak, mereka hidup sebelum zaman Nabi Isa alaihissalam. Oleh karenanya orang-orang Yahudi punya perhatian terhadap kisah Ashabul Kahfi. Seandainya ini terjadi di zaman
Nabi Isa, sementara orang Yahudi tidak mengakui kenabian Nabi Isa alaihissalam. Tentu mereka tidak akan perhatian terhadap tujuh atau kisah tujuh orang Ashabul Kahfi ini. Intinya Allah alam bisab, jelas mereka dari kalangan Bani Israel, tetapi di zaman mana tidak ada yang bisa memastikan. Ya. Kemudian berangkatlah mereka menuju ke goa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin." Jadi benar-benar Allah siapkan goa tersebut, ya. Allah mengatakan, "Yanshur lakum rabbukum mir rahmatih." Bahwasanya Rabb kalian akan memberikan rahmat kepada kalian. Meskipun goa tersebut adalah tempat yang kecil, tidak besar, tetapi kalau Allah kasih rahmat, mereka akan nyaman di situ. Ya. Karena saya ingatkan bahwasanya kenyamanan bukan berarti harus rumah besar. Benar, di antara kebahagiaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atun minas sa'adah, di antara empat perkara yang merupakan kebahagiaan, baitun wasi', rumah yang luas. Tapi tidak mesti luasnya rumah mendatangkan kebahagiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga rumahnya tidak luas, ya. Rasulullah sallam rumahnya cuma paling berapa? 4x6 atau 4x7, ya. Tidak luas, ya, tetapi kebahagiaan di situ. Mereka Ashabul Kahfi di sebuah goa yang tentunya goa seluas-luasnya seluas apa sih? Tidak akan luas banget. Mereka apalagi bertujuh di situ. Tetapi Allah menurunkan rahmatnya kepada mereka. Maka saya akan sebagian ikhwan, kalau ternyata rumah mereka sempit, yang penting antum bertakwa kepada Allah. Meskipun rumah sempit, kalau bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rahmatnya, akan berikan kebahagiaan. Meskipun rumah besar, tetapi tidak bertakwa kepada Allah, maka tidak ada rahmat dalam rumah yang demikian. Kau akan melihat watara syamsa idza tala'at tazawwaru an kahfihim dzatal yamin. Kau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, yaitu lari ke sebelah kanan. Matahari tidak masuk ke dalam gua tersebut, cahaya matahari. Wa idza gharabat taqriduhum dzatal syimal. Kalau matahari tersebut terbenam, maka akan menjauhi dari sebelah kiri. Wa hum fi fajwatin min. Sementara mereka berada dalam ruangan dalam gua tersebut. Dzalika min ayatillah. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dia telah mendapat petunjuk. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Maka barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Maka Allah mulai bercerita tentang keajaiban-keajaiban yang Allah adakan dalam goa tersebut. Jadi mereka masuk goa tentu dalam kondisi takut, ya, lari dari kejaran raja dan anak buahnya. Mereka cuma anak muda, ya, menyelisih satu negeri, semuanya menyelisih mereka. Mereka masuk dalam goa, kemudian mereka tidur, ya. Tapi subhanallah, Allah bikin mereka nyenyak. Tidurlah mereka dalam goa tersebut. Kemudian goa tersebut Allah jaga. Allah sebutkan, wa tara syamsa idza tala'at tazawwaru an kahfihim. Kalau matahari terbit, maka sinarnya lari ke sebelah kanan goa mereka, ya. Tidak masuk sinar tersebut. Kalau matahari terbenam, maka sinarnya lari ke sebelah kiri goa tersebut. Maka dalam menafsirkan ayat ini, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan, ini mulut goa ini menghadap ke utara. Mulut goa ini menghadap ke utara, ya. Sehingga kalau matahari terbit, ya, maka sinarnya tidak akan masuk ke goa, tapi condong ke lari ke arah kanan, ya. Kalau matahari tenggelam di sebelah barat, ya, maka sinarnya akan lari ke sebelah kiri. Sehingga mestinya mulut goa tersebut menghadap ke utara. Ibnu Katsir mengatakan seharusnya mulut goanya menghadap ke timur laut, ya. Timur laut itu antara utara dengan timur. Ini salah satu metode para ulama ingin membahas bagaimana sinar tersebut menyilang, tidak membelok, tidak masuk ke dalam goa. Sebenarnya lama berpendapat enggak. Sebenarnya sinar matahari masuk seperti wajar mulut goa. Sinar matahari masuk terbit sebelah timur. Sinar matahari masuk. Tapi tatkala sudah masuk di mulut goa, Allah miringkan sinarnya. Jadi belok ke mana? Ke kanan. Dan itulah kenapa Allah mengatakan dzalika min ayatillah. Ini adalah keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan suatu yang alami, tetapi Allah bikin. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Artinya wajar saja sinar matahari harusnya masuk, tapi begitu sampai dekat mulut goa, Allah larikan, belokkan ke mana? Ke kanan. Wa idza gharabat taqridum jahat asyimal. Demikian juga kalau tatkala akan tenggelam, harusnya sinarnya masuk, Allah palingkan ke
ke kiri gua tersebut, dibelokkan sinarnya, dan Allah Maha mampu untuk melakukan hal tersebut. Demikian juga firman Allah, wa idza gharabat taqriduhum dhata shimal. Ini juga dua pendapat. Ada yang mengatakan taqrid dari maknanya kalau matahari terbenam, maka sinar matahari termiringkan ke arah kiri sehingga tidak masuk dalam gua sebagaimana tafsiran pertama. Tafsiran kedua, taqrid qartarnya di mikrat artinya dipotong, ya, dipotong. Jadi ada sebagian cahaya yang dipotong oleh Allah dimasukkan. Seharusnya sinar matahari itu tidak masuk ke dalam goa, tetapi dibelokkan sedikit oleh Allah cahaya tersebut masuk ke dalam goa agar kehidupan masih berjalan dalam goa tersebut. Karena kalau pengap terus tidak bagus. Maka Allah kasih sedikit cahaya tatkala akan terbenam. Ini semua ya khilaf dikatakan para ahli tafsir, tapi Allah ingin menyatakan dalam ayat ini dzalika min ayatillah. Ini termasuk dari ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Entah bagaimana tafsiran yang benar, tapi itulah dua tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sinar tidak masuk sama sekali karena dibelokkan oleh Allah, yang mengatakan tatkala terbenam sebagian sinar masuk agar menjaga ya kesegaran kondisi dalam gua tersebut. Kalau tidak ada matahari sama sekali akan pengap. Kemudian setelah itu Allah berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtada." Barang siapa yang diberi petunjuk, maka dialah yang mendapat petunjuk. Kata para ulama, ini ayat, di ujung ayat ini bantahan terhadap orang-orang Qadariyah. Wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Artinya apa? Para ulama mengatakan, tujuh orang ini dapat hidayah. Siapa yang kasih hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian mungkin ribu, dari ratusan ribu penduduk negeri tersebut, cuma tujuh pemuda ini yang dapat hidayah. Ini berarti Allah kasih petunjuk kepada mereka atau tidak? Allah kasih petunjuk. Ini bantahan kepada Qadariyah. Kalau Qadariyah tidak begini. Qadariyah mereka menggunakan akal mereka sehingga mereka menganggap, mereka menganalogikan bahwasanya Allah tidak menolong seorang pun dari makhluknya. Silakan jalan sendiri. Ibarat seseorang menciptakan robot, robot dengan model yang sama, kemudian dinyalakan dengan baterai yang sama, dengan model yang sama, dinyalakan, cereng, maka robot tersebut jalan sendiri tanpa ada bantuan lagi dari pencipta robot tersebut. Nah, sebagian robot jalan ke kanan, sebagian robot jalan lurus, bukan urusan yang membuat apa? Robot. Ini baru kita bilang adil. Mereka menganalogikan juga, ibarat seorang bapak punya anak dua, kemudian sama-sama dia didik, kemudian satunya dikasih pedang, satunya dikasih pedang, satunya jadi mujahid, satunya jadi perampok. Bapak tersebut tidak punya ikut andil dalam mengatur kedua anak ini. Sehingga kata mereka, Allah tidak kasih hidayah kepada seorang. Seorang dapat hidayah karena dia sendiri. Allah tidak kasih petunjuk kepadanya. Dan ini tidak benar. Yang benar, kalau Allah mau kasih petunjuk, Allah kasih apa? Petunjuk. Adapun bantahan logika kepada mereka, kita bilang kalau robot benar-benar sama-sama, bentuknya sama, baterainya sama, mesinnya sama, harusnya jalannya sama atau tidak? Enggak mungkin satunya kanan, satunya kiri. Berarti kalau satunya belok kanan, berarti ada perubahan, ada ketidaksamaan. Kenapa satu belok kanan, kenapa satu belok kiri? Kalau harusnya sama semua, harusnya jalan sama. Paham? Ya, jadi intinya tujuh orang ini diberi petunjuk oleh Allah sehingga dari sekian ribuan penduduk negeri mereka yang mendapat apa? Hidayah. Maka seorang tahu bahwasanya memang dia punya kemampuan untuk memilah-milih. Dia punya akal untuk menilai, tetapi kalau Allah tidak kasih hidayah, dia tidak akan dapat apa? Hidayah. Maka seorang kalau dapat hidayah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan bahwasanya hidayah tidak berbanding lurus dengan akal, dengan kecerdasan. Betapa banyak orang cerdasnya luar biasa tapi mereka syirik. Lihat orang-orang Jepang, cerdasnya luar biasa tapi mereka nyembah matahari. Kemudian banyak di antara mereka bunuh diri ditabrak di apa? Kereta, ya. Lihat orang-orang India, kecerdasannya luar biasa, tapi mereka sembah sapi. Ya. Coba kecerdasannya taruh di mana? Bagaimana manusia menyembah hewan yang lebih, makhluk yang lebih hina daripada dia? Menyembah apa? Sapi. Bahkan mereka menyembah banyak hewan. Sampai sebenarnya mengatakan mereka menyembah banyak hewan. Sedikit-sedikit mereka lihat hewan, oh ini ada dewa ini menitis di hewan ini. Mereka lihat sapi, ada dewa menitis sapi ini. Mereka lihat tikus, oh ada dewa menitis di tikus ini. Sehingga ada yang mengatakan jumlah Tuhan mereka lebih banyak daripada jumlah penduduk mereka di sana. Karena hampir ada hewan-hewan dianggap titisan apa? Dewa. Akal taruh di mana? Akal taruh di mana? Bagaimana lihat orang sebagian kaum muslimin pergi ke kuburan minta kepada penghuni kubur. Coba akalnya taruh di mana? Ini mayat sudah enggak bisa apa-apa. Logika apa yang buat Anda minta kepada dia?
Tetapi kalau syirik sudah bermain, setan sudah membisikkan, logikanya bisa jalan. Akhirnya mereka minta kepada apa? Mayat. Bayangkan orang-orang menciptakan buat berhala, dia pahat sendiri berhala. Kemudian dia pahat, dia taruh depan rumah, dia yang angkat berhalanya, setelah itu dia kasih sajian, berhalanya enggak makan, tiap hari dia kasih sajian. Udah tahu berhalanya enggak makan sajian tersebut, tiap hari dia kasih apa? Sajian. Coba otaknya taruh di mana? Ya. Maka saya bilang kita dapat hidayah itu karena Allah yang kasih hidayah, bukan karena sekedar kecerdasan kita. Kalau hidayah berbanding lurus dengan kecerdasan, harusnya orang semakin cerdas, semakin dapat apa? Hidayah. Kenyataannya tidak demikian. Mereka anak muda, tidak punya pengalaman sebelumnya. Ya. Tetapi Allah memberi hidayah kepada mereka. Dan ini bantahan terhadap orang-orang Qadariyah yang mengatakan seorang dapat petunjuk tanpa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang sekedar memilih sendiri. May yahdillahu fahuwal muhtada. Baik, lanjut apa sudah? Baik, kita ayat terakhir. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Engkau akan menyangka mereka dalam kondisi sadar wa hum rukud, padahal mereka dalam kondisi tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal syimal, kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Wa kalbuhum basitun dhira'ahi bil wasid, sementara anjing mereka menjulurkan kedua kakinya di fina atau di pelataran goa, di depan goa. La yutala'ta 'alaihim, kalau kau lihat mereka la wallaita minhum, kau akan lari dari mereka firaran. Wala mulita minhum ru'ba, dan kau akan takut melihat mereka. Allah menjelaskan bagaimana Allah menjaga mereka sebagai jawaban dari doa mereka, ya wahayyi lana min amrina ma rasyada. Mereka minta, ya Allah, siapkanlah bagi kami urusan kami, kami mau serahkan kepada siapa lagi kalau bukan kepada Engkau ya Allah. Allah kabulkan permohonan mereka. Maka waktu mereka tidur, apa yang Allah lakukan? Allah jaga goa. Goanya cahaya tidak begitu masuk, dijaga, ya. Kemudian kalau mungkin terlalu panas, mungkin ada yang rusak sesuatu, maka cahayanya dipalingkan. Dimasukkan cahaya cuma apa? Sedikit. Sehingga perubahan udara masih ada terus, ya. Kemudian mereka tidur, telinga mereka ditutup. Sehingga tidurnya apa? Nyaman. Kemudian setelah mereka tidur, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, dibolak-balikkan agar, sebagian mengatakan agar kalau mereka cuma tidur kanan begini 300 tahun bahaya. Bisa jadi apa? Darah bergumpal di sini, kemudian dan macam-macam. Atau mereka tidur 300 tahun begini lamanya, akhirnya ditutup oleh tanah, karena tanah sifatnya apa? Menutup. Tapi kalau mereka bergerak-bergerak, maka tidak demikian. Darah, aliran darah masih terus apa? Terjaga, dan mereka tidak akan tertimbun dengan tanah. Intinya Allah mampu membuat mereka tidur tanpa harus ini semua. Tetapi Allah punya sunnatullah berlaku. Aturan Allah berlaku. Allah mengajari kepada kita harus menghormati sebab. Sebab itu yang bikin sebab siapa? Allah Subhanahu wa taala, meskipun akibat yang menentukan siapa? Allah. Tapi seorang berusaha untuk mengikuti sunnatullah, mengikuti sebab. Makanya Allah melakukan demikian. Meskipun tidur kanan terus, kalau Allah bangkitkan gampang, tapi Allah ingin jelaskan bagaimana, ya, sebab aturan sun alam berlaku, mereka dibolak-balikkan kanan kemudian tidur, ya. Kemudian wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Adapun anjing mereka, maka dia di depan pintu goa, kemudian apa, menjulurkan kedua apa namanya kakinya, dan itu anjing begitu tugasnya, tidak masuk ke dalam goa, karena innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah, sungguhnya malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada apa, anjingnya atau ada patungnya atau gambarnya, maka anjing tersebut di luar, ya, di luar, dan sebagai tugas menjaga di luar. Dan anjing ini, ya, luar biasa. Anjing ini, ya, disebut-sebut dalam surat Al-Kahfi berulang-ulang. Ini penyebutan pertama. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Ya. Dan anjing mereka. Nanti ayat berikutnya Allah sebutkan tentang khilaf, tentang berapa jumlah mereka. Ada yang mengatakan jumlah mereka salah satun rabi'uhum kalbuhum. Mereka jumlahnya tiga, yang keempat anjingnya. Ada yang mengatakan khamsatun sadisuhum kalbuhum. Jumlah mereka sabul kahfi lima orang. Yang keenam adalah anjingnya. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan mereka jumlahnya tujuh orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Anjing ini disebut empat kali. Ya. Kenapa? Karena dia berteman sama orang-orang soleh. Karena dia berteman dengan orang-orang soleh. Ya. Sementara antum mana disebutkan dalam Al-Quran? Enggak ada. Sekalipun tidak disebutkan. Kecuali siapa? Si Tony, ya. Syaitonir rajim. Tidak disebutkan dalam apa? Dalam Al-Quran. Anjing ini disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Gara-gara dia bergaul sama orang
orang soleh. Jadi bergaul dengan orang soleh itu pasti ada maslahatnya, pasti ada manfaatnya, paling tidak kecipratan bau harumnya. Oleh karena nanti disebut oleh para ulama bahwasanya anjing tersebut juga tidur selama 300 tahun. Sama. Dia mengalami kecipratan karomat yang dialami oleh ashabul kahfi tersebut. Ya. Dia juga mengalami kecipratan apa? Karomat yang dialami oleh ashabul kahfi tersebut. Karena ketika mereka bangun, anjingnya masih normal. Seandainya mereka bangun, anjingnya jadi tulang belulang. Wah, gimana anjingnya jadi tulang belulang? Nah, jadi dia mendapatkan juga manfaat dari bergaul dengan orang-orang apa? Soleh. Berkaitan dengan anjing ini, maka ada sebagian kabar tersebar bahwasanya anjing ashabul kahfi masuk surga. Ya. Sampai ada ini disebut oleh Al-Alusi dalam tafsirnya. Sebagian orang menganggap yang masuk surga anjing ashabul kahfi. Ontanya Nabi Soleh. Kemudian kambingnya Nabi Ibrahim yang disembelih untuk mengganti Nabi Ismail. Tapi itu semua tidak ada dalilnya. Tidak ada semua dalilnya. Kita bilang benar dalam surga ada hewan-hewan. Ya, tetapi ada pun dalil bahwasanya anjing ashabul kahfi masuk surga ini tidak ada dalilnya sama sekali. Wallahu alam bisawab. Kemudian juga para ulama membahas masalah anjing ini. Apakah boleh memelihara anjing di rumah? Jawabannya, syariat membolehkan anjing untuk menjaga masyiah, hewan ternak, untuk menjaga zara, al-harth, atau menjaga tumbuhan, atau kalbu sayid, anjing untuk berburu. Ya. Maniktana kalban, barang siapa yang memelihara anjing, illa kalba sayidin, au masyiah, au harthin, ya. Naqasa min ajrihi kulla yawm kiratan, au kirat, ya. Kata Nabi SAW, atau kama kala Nabi SAW, barang siapa yang memelihara anjing, selain anjing berburu, selain anjing penjaga hewan ternak, penjaga tumbuh-tumbuhan, maka akan kurang dari pahalanya setiap hari 2 kirat. 1 kirat seperti apa? Gunung. Ya. Jadi ini ruginya orang melihara anjing, kalau ternyata bukan anjing berburu, atau anjing menjaga hewan ternak, atau anjing untuk menjaga tanaman, maka pahala tiap hari berkurang darinya. Tetapi kalau anjing tersebut buat menjaga untuk berburu, menjaga hewan ternak, menjaga tumbuhan, maka ini diperbolehkan. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau anjing jaga rumah? Jaga orang. Kalau jaga hewan boleh, apalagi jaga orang. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, namun yang benar bahwasanya tidak boleh seorang memelihara anjing di rumahnya. Kalau boleh tentu Nabi akan mengatakan kecuali anjing penjaga apa? Rumah. Tapi Nabi tidak mengecualikan tersebut, menunjukkan hukum asalnya anjing tidak boleh buat jaga rumah kecuali dalam kondisi darurat. Misalnya terkenal di situ banyak perampok, itu lain cerita. Tapi kalau hidup di yang nyaman, kemudian tidak ada gangguan di kompleks, ngapain pelihara apa? Anjing. Dan mengganggu. Ya. Betapa banyak orang terganggu. Ya, gara-gara anjing kemudian menggonggong-gonggong. Ya. Saya kemarin terakhir lihat orang tua lagi jalan kaki digonggong sama anjing. Ya kasihan. Orang ngajar ini. Kadang-kadang saya jengkel juga. Tapi, aduh. Kalau saya digonggong saja saya jengkel. Apalagi orang tua, anjingnya gede. Kejadian kasus di kompleks saya, orang dimakan, membantu dimakan sama anjing. Kejadian di dekat kompleks saya. Pembantu dimakan sama anjing. Ya. Jadi itu bukan kebiasaan orang Islam. Ya kalau memang ente berburu pakai anjing tidak apa-apa. Ya, tapi jaga rumah tidak urgen. Maksud saya tidak urgen. Ya. Akhirnya itu pun tidak boleh dimasukkan dalam rumah. Kalau anjing masuk dalam rumah, maka malaikat tidak masuk. Maka dalam kasus ini pun syariat orang-orang terdahulu tentang anjing ashabul kahfi, dia di luar. Makanya dia tidak masuk dalam apa? Dalam gua. Ada yang mengatakan, Al-Alusi menyebutkan itu adalah anjing buruan yang kebetulan dibawa oleh salah seorang soleh di antara mereka. Ada yang mengatakan itu adalah anjing penjaga hewan ternak yang kebetulan diajak oleh mereka. Dan anjing itu pun beradab, dia keluar, dia tidak ikut masuk tidur dalam apa? Gua. Intinya sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan lagi pekan depan. Tidak ada tanya jawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.